Hai, kembali lagi dengan Dapur Bari. Sekarang saya ingin memasak sayur bening bayam. Yang ingin tahu cara memasaknya, mari simak videonya. Untuk bahan-bahannya, di sini ada satu ikat bayam yang sudah saya cuci dengan bersih, dan ada tauge, ada gambas, dan ada tomat. Untuk bumbunya, di sini ada garam, penyedap rasa, bawang putih, dan ada bawang merah. Langkah pertama, kita potong bawang putihnya. Saya memakai 3 siung bawang putih di sini. Bawang merahnya juga diiris seperti biasanya. Siapkan air yang mendidih sebanyak 1500 ml. Kita masukkan bayamnya. Sambil ditekan, masukkan juga taugenya, gambas dan tomat kita masukkan sekalian. Bawang merah dan bawang putih kita masukkan. Pastikan semua sayurnya terendam dengan air, dan selanjutnya kita masukkan garam, penyedap rasa, dan diaduk agar tercampur dengan rata. Tunggu sampai mendidih. Dan ini sudah mendidih, lalu kita masak selama 10 menit. Sayur bayam dan gambasnya sangat segar sekali, sangat mudah dan simpel. Selamat mencoba resep dari Dapur Bari, dan nantikan video terbaru dari saya berikutnya.